Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan bisa melakukan pembelajaran matematika pada kali ini. Baik, setelah minggu lalu kalian belajar matematika bilangan bulat ya. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar bilangan bulat, tapi dilanjutkan pembahasan yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita biasakan ya, kita awali dengan doa awal pembelajaran. Dengan urutan kita baca surat Fatihah, kemudian doa awal pembelajaran dan sholawat nariyah. Kita mulai. Ilahat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami. Wallahadirin Syekh Abdul Qadir Jailani, wallahadirin Syekh Hasim Asy'ari, summa ila masasa ta'lim yahtabun syari wa asatidina wa ta'lamidina wa waladina lamul fadeha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salawat nariyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kirab wa tudu bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqala imamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maqlumin lak. Amin. Baik anak-anak, hari ini pembahasannya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Saya ingatkan kembali, kalian siapkan buku tulis, buku catatan ya. Kalian catat materi-materi yang penting. Kemudian kalian siapkan pertanyaan, boleh langsung tanya ke Pak Imam nanti melalui WA ya. Apabila jika di pembahasan melalui video ini masih banyak hal-hal yang perlu kalian tanyakan. Baik, silakan langsung saja kalian simak video pembelajaran berikut ini. Baik, apa yang akan kita pelajari setelah disampaikan Pak Imam di awal tadi ya, ada dua tujuan pembelajaran. Kalian perhatikan papan tulis, di situ ada beberapa contoh dari soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi setelah belajar hari ini, diharapkan kalian bisa mengerjakan contoh soal seperti ini. Oke, kita mulai pelajarannya. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dan akan kita pakai pada kesempatan kali ini, yaitu kita menganalogikan atau mengumpamakan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan utang dan bayar. Aturannya, jika bilangan positif dianggap sebagai harta dan bilangan negatif dianggap sebagai hutang. Nomor kedua, jika punya hutang, maka harta digunakan untuk membayarnya. Dan nomor tiga, jika pengurangan, maka kita rubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Caranya yaitu mengganti pengurangnya dengan lawan bilangannya. Masih ingat ya, lawan bilangan dari bilangan positif atau bilangan negatif. Oke, perhatikan contoh soal. Nomor 1, 6 ditambah 5. Cukup jelas ya, positif 6 ditambah positif 5. Aturannya berarti kalau positif 6 punya harta 6 ditambah positif 5 berarti punya harta 5. Maka hartanya totalnya 11. Tidak masalah contohnya nomor 1. Contoh nomor 2, 8 ditambah negatif 3. Berarti kalimatnya positif 8 punya harta 8 ditambah negatif 3 berarti punya hutang 3.
Maka harta dipakai untuk bayar hutang, masih sisa 5 hartanya. Sisa harta 5 berarti jawabannya positif 5, begitu. Nomor 3, 11 ditambah negatif 14. Punya harta 14 ya, positif 11 berarti punya harta 11 ditambah negatif 14, tapi punya hutang negatif 14, punya hutang 14. Berarti hartanya 11, hutangnya 14. Harta dipakai bayar hutang. Habis hartanya. Sisa hutang masih ada karena hartanya lebih sedikit dari hutangnya. Berarti hutangnya sisa 3. Karena sisa hutang 3, berarti jawabannya negatif 3, begitu. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4, negatif 15 ditambah 5. Cukup jelas, punya negatif 15 berarti punya hutang 15, ditambah positif 5 berarti punya harta 5. Hartanya habis buat bayar hutang, hutangnya masih ada. Sisa berapa hutangnya? Sisa 10, berarti jawabannya negatif 10. Berikutnya nomor 5, punya harta negatif 18, punya hutang 18, ditambah hutang lagi 22. Berarti hutangnya menjadi 40. Berarti jawabannya negatif 40. Oke, itu adalah penjumlahan. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Nah, kita pelajari pengurangan berikut ini. Ingat ya, penjumlahan adalah lawan dari pengurangan. Untuk merubah menjadi penjumlahan, berarti kita rubah pengurangnya ini menjadi lawan dari bilangan itu. Jadi ini loh, ini pengurangan bilangan bulat akan kita rubah menjadi penjumlahan. Berarti tanda kurang dirubah menjadi tanda positif atau tanda tambah. Pengurangnya ini adalah ini 4 dikurangi positif 7. Berarti lawan dari positif 7 adalah negatif 7 ya. Berarti 4 ditambah negatif 7. Nah, sekarang sudah berubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Awalnya adalah pengurangan 4 kurangi 7, sekarang berubah menjadi 4 ditambah negatif 7. Ini operasi hitung penjumlahan. Cara menghitungnya sama seperti tadi ya. Punya harta 4, tapi punya hutang 7. Harta untuk bayar hutang habis, sisa hutang masih 3. Berarti jawabannya negatif 3. Gitu. Berikutnya nomor 7, 24 dikurangi negatif 11. Kita rubah menjadi penjumlahan. Tanda kurang dirubah menjadi tanda tambah. 24 tetap. Pengurangnya kita rubah menjadi lawan dari bilangan itu. Jadi ini pengurangnya adalah negatif 11. Kita rubah menjadi lawan negatif 11 adalah positif 11. Maka sekarang soalnya menjadi 24 ditambah 11. Cukup jelas ya. Punya harta 24 ditambah punya harta 11. Jadi hartanya menjadi 35 gitu. Berikutnya negatif 32 dikurangi negatif 12. Sama caranya. Kita rubah menjadi penjumlahan. Tanda kurang berubah menjadi tambah. Negatif 32 tetap. Pengurangnya negatif 12. Dirubah menjadi lawan dari negatif 12, berarti positif 12. Maka jawabannya adalah punya hutang 32, punya harta 12. Hartanya habis untuk bayar hutang, tapi hutangnya masih sisa, yaitu sisa berapa? Sisa 20. Maka jawabannya adalah negatif 20. Nah, intinya adalah untuk merubah pengurangan menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Caranya, tanda kurang dirubah menjadi tambah, tanda tambah. Pengurangnya, angkanya dirubah menjadi lawan dari bilangan itu. Kalau ini dikurangi positif 7, berarti menjadi negatif 7. Kalau ini positif 11, berarti menjadi... maksud saya, kalau ini negatif 11, berarti menjadi positif 11. Begitu. Cukup mudah ya. Nah, sekarang itu adalah konsepnya. Nah, sekarang kalian perhatikan trik ya. Trik itu cara mengerjakan dengan cepat. Nah, sudah Pak Imam rangkum ya. Ada ini.
Jadi ada operasi hitung penjumlahan itu ada dua bilangan. Kalau tanda bilangannya sama berarti hasilnya ikut bilangan itu tandanya. Kedua angka dijumlahkan. Kalau tanda bilangan itu berbeda, satunya positif, satunya negatif, berarti hasilnya nanti ikut tanda yang angka besar. Dan angka hasilnya maksudnya mengurangkan angka besar dengan angka kecil. Contohnya seperti ini. 6 ditambah 5 sama-sama positif. Berarti pakai aturan ini, tanda sama, berarti hasilnya ikut kedua angka ini, positif juga. Positif berapa? Dua angka dijumlahkan. 6 tambah 5, 11. Nah, ini contoh nomor 2. Satunya positif, satunya negatif. Positif 8 ditambah negatif 3. Berarti ikut aturan yang ini. Maka hasilnya ikut angka yang besar. Ini angka yang besar adalah 8 ya. 8 dan 3 jelas lebih besar 8. Berarti hasilnya ikut angka yang besar. Angka besar itu tandanya positif, maka hasilnya juga positif. Hasilnya dari mana 5? Mengurangkan angka besar dengan angka kecil. 8 kurangi 3, jawabannya 5. Gitu. Cukup mudah ya. Contoh nomor 3. 11 ditambah negatif 14. Berbeda tanda. Berarti ikut yang tandanya angka besar. Berarti hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? Kedua angka dikurangkan. Yang besar ya, 14 kurangi 11. Jawabannya negatif 3. Begitu. Demikian ini nomor 4. Ikut tanda yang angka besar. Angka besarnya 15. Berarti hasilnya negatif. Angka besar kurangi angka kecil. Berarti negatif 10. Begitu. Nomor 5. Negatif 18 ditambah negatif 22. Melibatkan dua angka yang sama tandanya, sama-sama negatif. Berarti hasilnya ikut kedua tanda bilangan ini. Berarti hasilnya negatif juga. Ini aturannya. Kalau bertanda sama berarti kedua angka dijumlahkan. 18 tambah 22 menjadi negatif 40. Begitu. Nomor 6, pengurangan. 4 kurangi 7. Kita rubah menjadi penjumlahan dulu. Dikurangi 7, berarti menjadi ditambah negatif 7. Ikut tanda angka yang besar, angka 7, berarti hasilnya negatif. 7 kurangi 4, negatif 3. Contoh nomor 7, sama ya. Dikurangi negatif 11, berarti dirubah menjadi ditambah positif 11. Menjadi cukup jelas saya kira ini. Positif 35. Nomor 8. Sama ya caranya. Nah, bagaimana jika seperti nomor 9 ini, ada 3 bilangan dengan 2 operasi hitung penjumlahan. Caranya yaitu dikerjakan satu persatu terlebih dahulu. Berarti kita hitung dulu negatif 10 ditambah negatif 12. Jawabannya negatif 22 ditambah 7. Belum dihitung, tetap ditulis ya. Jawabannya adalah negatif 15. Sama seperti nomor 10, dihitung satu persatu terlebih dahulu. Ya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat, terlebih dahulu kita tuliskan atau tafsirkan permasalahan tersebut ke bentuk matematika. Nah, yang biasanya soal cerita itu ya, kalian perhatikan ya, ada beberapa kata yang mewakili tanda positif atau negatif. Contohnya, kata biasanya dalam cerita itu ada kata naik ya, itu artinya positif. Kalau kebalikannya naik, turun itu negatif. Maju itu positif, mundur negatif. Ketinggian, kebalikannya kedalaman, dan lain-lain begitu. Nah, contoh soalnya perhatikan.
Sebuah bongkahan es suhunya negatif 4 derajat Celcius ketika di dalam kulkas. Jika bongkahan es tersebut dikeluarkan dari kulkas dan suhunya naik 20 derajat Celcius, berapakah suhunya sekarang? Ini adalah contoh permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, kita jawab ya. Suhu mula-mula negatif 4, kita tuliskan negatif 4. Dikeluarkan dari kulkas, suhunya naik. Naik itu positif ya, plus ya, jadi plus 20. Berapakah suhunya sekarang? Negatif 4 ditambah 20. Jawabannya adalah 16 positif. Nah, jadi, suhu bongkahan es setelah dikeluarkan dari kulkas adalah 16 derajat Celcius. Begitu. Oke. Saya kira penjumlahan ini tidak masalah ya, relatif mudah. Nah, biasanya yang sering masalah itu adalah menerjemahkan soal cerita ini ke bentuk matematika. Jadi, kalian harus teliti dan hati-hati ketika merubah soal cerita ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian catat di buku catatan ya. Trik mengerjakan cepat penjumlahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah lalui pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Baik anak-anak, untuk lebih mendalami pemahaman kalian, lebih paham ya, kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugas yang ada di KBMku. Dan jangan lupa untuk tidak segan-segan bertanya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup pelajaran ya. Kita baca surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.